stasiun Pegadaian Baru ternyata sudah ada overcapping atau kanopi, tapi hanya sedikit saja yang ternaungi oleh kanopi atau overcapping. Mohon perhatikan jalur 3 dari arah timur akan segera masuk kereta api Argo Cirebon tujuan akhir stasiun Gambir. Bagi penumpang kereta api Argo Cirebon untuk mempersiapkan diri di peron jalur 4. Bagi penumpang kereta api Argo Cirebon untuk mempersiapkan diri di peron jalur 4. Dari timur akan masuk Argo Ngecer. Nggak pantas pakai nama Argo. Jadi kalau mau ngecer mending hapus aja nama Argonya, biarkan namanya Cirebon Express seperti dulu nggak apa-apa, atau Tegal Express. Ya nggak ada salahnya kereta tuh ngecer, karena untuk meningkatkan okupansi. Cuma kalau ada Argo dan dia ekonomi, terus hapus aja deh Argonya gitu. Toh juga kekuatan brand nama Argo Ngecer itu tidak sekuat Petak Saka, Argo Dipangga, Argo Lagu. Karena penumpang Bengawan ini mengetahui kalau berhenti di Pegadaian Barunya lama, makanya daripada bosen nunggu di dalam kereta, mending pada keluar di peron sambil menantikan kereta yang akan masuk dan lintas langsung itu apa saja. Nah, itu dia dari arah timur, Argo Ngecer atau Argo Cirebon sudah kelihatan. Untuk perhatikan hati-hati jalur 2 dari arah barat berjalan langsung. Oh, ternyata masuknya jalur nomor 3. Cuma penumpangnya disuruh nunggu di jalur 4 karena biar tidak tersambar oleh Argo Semeru yang akan bablas di sini. Jalan jalur 3 berangkat Argo Ngecer atau Argo Cirebon ke Gambir. Nanti akan kembali lagi ke arah timur sebagai Argo Cirebon, tapi hanya sampai Cirebon saja. Selamat tinggal Argo Ngecer. Udah ngecer, ada ekonomi pula. Ngecernya nggak salah, cuma ekonominya itu loh yang bikin galvok. Gracias.
kebersihan kawasan di sisi barat stasiun Yogyakarta. Oh, Kertanegara.